prinsip dari Fahri, Abio, Pantai Menari. Bisa-bisa di sana Fian, prinsip dari Najib, Abio, Pantai Kebalikan Jepang. Masih ada pertahankan Mandau, Pantai Kebalikan kepada Unco. Masih ada Abio, Mahfud, Umpan pada Fahri. Lancarkan prinsipnya Sang Libiro, Abio, Pantai Kebalikan Jepang. Abio dengan satu jumlah, prinsipnya melambung hidang, kebalikan Fian, kebalikan Fian. Biar satu coplo yang keras. Pasang idan dari Sang Libero. Umpan dari kali ini Unco. Tetap putus asa, jangan semangat. Tetap semangat, jangan putus asa. Indonesia di Sikip Kamboja pada sore hari ini terus untuk menghibur kita semua di Banyan Super Cup yang ketujuh. Konsentrasi dan pandangan dari masing-masing atlet yang berlaga. Selagi bagi hadirin sahabat volleyball yang berbahagia, mohon dengan sangat tolong jangan menggunakan lampu flash ketika Anda mengambil gambar atau mengambil video. Mungkin sampai Anda mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sebelah kiri wasit tua, di sana ada tim Rafa Bina.
menyatakan fair play junjung tinggi sportivitas ada. Menang kalah hal yang biasa, sepenting seragam bareng foto update status. Penting salaman. Hati-hati nih, hati-hati Pak Hari nih. Pak Hari ngeri ini. Dia ingin kan fokusnya nanti parah nih Pak. Pak Hari di Dimas di Kalimantan. Dimas. Bukan kata. Kan margone sing fokus kan gue. Tapi gue sih teh nunjuke sing anu ngene rapat gini. Oke, kali ini saya membuka set yang pertama. Barete Rafa Pina. Di sana nampak ada Fahri Septian. Angkat tinggi langkah satu, jeping Septian resinnya sempurna. Enak di umat satu pakai tawar. Satu sahabat dia resinnya sempurna. Enak di umat satu pakai tawar. Satu sahabat luar biasa. Ucai. Angka pertama untuk tim Infoka 1-0. Siap-siap lawan satu set pisang bintang muda Adhan Magda. Bentang-bentangkan sendiri budar jedak-jeduk kaya suara karaoke. Ambil posisi angka dengan satu floating. Prinsipnya Agil Tio berada mahful. Opelan begitu satu tipuan. Masih ada Fahri Septian. Masih belum-belum kepalingan yo. Masih belum-belum kepalingan yo. Beda dotem infoka. Dua angka pemimpin untuk infoka Semarang. Napa belum menemukan irama untuk tim Rafa Binar. Satu floating dilakukan oleh Utang kembali ke Ripa. Masih ada Fahri. Adio umpan kembali Adel. Tragedi Lato. Pemimpin kali ini untuk tim Infoka. Nomor punggung satu ada Nanda, satu floatingnya Nanda, resinnya Fahri Tio, umpan aku. Dan kali ini Nanda ditunjukkan oleh salah satu pemain dari Infoka dengan nomor punggung 9 ada Aiba Bina Boy. 1-3-2 angka tertinggal untuk tim Rafa Bina. Konsentrasi kali ini di sana Mahfud dengan satu servis resip dari sang libero masih mempertahankan kepalingan di center bagian Mahfud antisipasi umpan kepada Rima masih mempertahankan sang libero umpan kepalingan itu muncul mencoba pergerakan dari pemain dari tim Rafa Binar poin kembali untuk Infokas 4-1. Tiga angka pemimpin Water Team Infokas. Nomor punggung 8 ada Uco. Berdoa bismillahirrahmanirrahim tombol teko lorongo. Jumpa yang dilakukan resipnya sang libero Najib kembali kan Fahri. Satu back attack luar biasa dilakukan oleh Fahri Septia Putra Tama. 2-4. Dua angka tertinggal Rafa Bilal Rifa Nurmulki. Satu cemisetnya indah resip yang merasa sempurna. Saya terbagi kembali Uco. Hari ini tak tekan erat bunyi. 3-4, satu angka masih tertinggal untuk tim Rafa Bilal Rifa. Rifa dengan santainya umbul geser acepro. Cemisetnya gagal menembus netu. Poin-poin kembali untuk Infoka 5-3, dua angka masih memimpin untuk tim Infoka Semarang. Wah, saya singgung putar kembali kali ini ada Rizky. Konsentrasi tinggi putar-putar. Saya bisa dilancarkan dan kembali kali ini otot. 4-5, perjuangan satu ciptaan Haji Roma. Haji, satu jamming
Paris, Reza dan Abu kita kembali center kembali ke luar biasa. Serangan yang dilakukan oleh Fatu pindah poin kembali untuk Infocas. 6-4 dua angkat memimpin Infocas. Ujo siap-siap kali ini konsentrasi untuk besar ceprot Reza dari Paris. Adio Bang Ripan, kamu, enam lawan bodoh, Zai, resipnya sang libero, kembali kali satu pengetan tipu, war, biasa satu tipuan yang dilakukan oleh Unco, mengecoh pergerakan dari Paris Septian dan juga Bafo, tidak mau, tujuh dan kerete, satu keseli bola setengah, Septian melancarkan, resip akhir, tipuan, lagi-lagi, poin kembali untuk tim Infocas Semarang. 8-6 dua angka masih memimpin untuk tim Infocas. Fatur ambil posisi jumplonya Fatur, resipnya Najib indah mampu kembali ke Fatur, masih mempertahankan Infocas tipuan, masih ada Bio kembali ke Paris, rekam masih bisa kali ini rekam defense-nya indah melaju kembali ke Fatur, masih ada Najib Petras Rifan Nurmulki Rival Nurmulki ngamuk. Nurmulki 7-8 satu angka tertinggal kali ini Dio Yofi karena satu voting masih dipertahankan para pemain kembali aja pertahankan para pemain kembali aja usaha terbang luar biasa bagi para pemain dari Infocas berkata sorry kakak 9-7 masih dua angka memimpin untuk tim Infocas. Konsentrasi champion satu di sana Fian Roy sebenarnya Najib Rio Magdani Palekan Fahri luar biasa Fahri Setia 8-9 satu angka masih tertinggal. Rafa Binar konsentrasi kembali kali ini Fahri satu satunya gagal bagus Mete tidak poin 10-8 dua angka memimpin itu tim Infocas. Siap-siap kali ini Nanda sang settle konsentrasi set yang dilakukan Rizka Fahri di Umar Memenar lagi-lagi Fahri di Umar Memenar lagi-lagi Ripa yang menambahkan poin untuk tim Rafa Binar 9-10 satu angka tertinggal untuk tim Rafa Binar Mahfud dengan satu floating rising yang sedikit turun Nanda Upan apa yang kita kembali kali ini dan dinyatakan keluar sepuluh bodoh tim out ngubi memimpin kali ini konsentrasi tingkat tinggi betul-betul akan sekulit bunda di sana dengan nomor punggung 9 Aiba Rizky Fahri Pio Marmalega Zai dengan pelak angka kebar 11 lawan bodoh 11 sama kembali kali ini tersaji di hadapan kita semua Ripa Rizky sang libir melabung indah kembali Nanda menentang aja sayang seribu akurat dan menambahkan poin untuk tim Rafa Bila 12-11 satu angka memimpin Rafa Bila konsentrasi Ripa cepi sejatan awas poin-poin kembali untuk tim Rafa Bila 12-11 bola Rifan kembali kali ini di sana siap-siap untuk geser ceprok champion satunya gagal menembus semete angka subsidi untuk Infocas
skor sementara 12-13. Satu angka, satu angka di Fokas terlebihnya. Rizky, winger dari tim Fokas dengan satu pelatih Rizky Farejilo. Ngapusi Cacile, Cile. Pindah poin dan tim berapa pindah? 14-12. Dua angka memimpin untuk tim Rafa Binaan. Wahasai bola kali ini di sana akhir angka dengan satu jadi satu. Lagi-lagi gagal terus nanti. 13-14 satu angka masih tertinggal untuk tim Ipoca. Atas lawannya di sana Rafa Binaan Grobogan. Jamming setnya gagal menembus semete. Satu jamming set yang dilakukan oleh Uco. Pas. Lu kita di sini Pak Kordi kalau dulu. Apa? 15-13 dua angka masih memimpin untuk tim Rafa Binaan. Konsentrasi kali ini di sana Zaid angkat dengan satu floating Zaid. Resinya sang di kiri dan kembalikan dengan Rafi. Masih dipertahankan Manda umpan kembalikan kepada Uco. Masih ada Dio Mahfud umpan pada Pahri. Mana Pahri tos oh pelan tapi Fahri tebal pelan tapi pasti Fahri Septian 16-13 tiga angka memimpin untuk tim Rafa Binaan. Zaid sang kicker dengan satu floating resinya sang libero indah kembali kenyo masih ada Rifat Adio membagi kembali ke sana Pahri dua tos renek tambali pitulas telulas empat angka memimpin kali ini untuk tim Rafa Binaan di pertengahan set yang pertama. Konsentrasi kali ini di sana Zaid jomplok dan dilancarkan presinya sang libero dia tetap rasa waktu sorong serangan keras yang ditujukan oleh Vian Ipukas memecah kebutuhan untuk tim Ipukas 14-17 tiga angka masih tertinggal. Safety dilakukan oleh faktor kembali oleh Dio Pulpa yang mampu. Faktor kembali oleh Dio Pulpa yang mampu. Pembalasan lebih kejam daripada pendaftaran. 18-14 empat angka masih memimpin untuk Rafa Binaan. Yo, lakukan satu jumplot. Risiknya sang libero. Ubungi kembali kali di sana yo. Kerekap, perhatikan Goni, Gak apa-apa, sehingga blok Mas Rita 11-14 Yo, jumplot yang dilancarkan pastinya indah kembali kali di sana yo. Masih ada Dio mempertahankan satu bola serangan kembali kali Ripan, bos, oh Green, Hingen Roblo, 14-24 Nama-nama pemimpin untuk tim Rafa Binaan. Adio dengan satu jomplot resipnya melambung indah kembali ke Nevian. Pian memenangkan head-to-head-nya bersama Mas Rifa. 15-20 5 angka tertinggal di Fuka. Konsentrasi kembali ke Nevian. Ubul geser ceprot resipnya Najib melambung indah Dio umpan dari kebalikan itu satu penempatan dan nyatakan dan dengan nomor punggung 9 dari tim Ifokas ada Aiba 21-50 Fahri semi-semisnya Fahri pastinya indah kebalikan Nanda umpan dari kali di sana satu spekulas dilakukan dari Rizky pindah poin 16-21 5 angka Ifokas masih tertinggal. Nanda sang center muda dari Ifokas dengan satu floating resipnya Fahri Dio Permakar. Luar biasa upah helikopter mimpin Ponorogo sing reporter titisane Janoko. Rolikur 16 pasing gaida kembali kali sang libero kali di sana jauh Uco bater bisa ning otot
monitor 16 23 16. Mahfud Sati pasti kita para pemain dari Fokas pakai peketoy rekap pertahanan kokoh pakaikan semen gresik 3 roda Zai dan game point 24 16 untuk tim Rapabina. 14 konsentrasi kembali kali Mahfud satu coplonya keras pasti kita dari sang libero umpan dari kali ini ucok Pembobol pertahanan dari tim Rapabina. Boleh tutupan Joko. 17-24. Kali ini ada Aiman yang nomor punggung 9 dari Infocus. Lakukan satu cemplungnya Aiman. Rezim Akil Vio umpan Akil. Lepas luar biasa dan menutup saja pertama kali menangkan oleh tim Rapabina dengan skor 25-17. Nah, saya ingin dia narik